Jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 1.56 minit petang. Kami sudah sampai di area Kuala Penyu. Ini adalah jambatan Kuala Penyu. Kalau boleh silap, last time aku pergi sini time kembara Borneo 2020. Simpang depan tu ke kiri adalah jalan ke Menembuk, ke kanan adalah Kuala Penyu. Untuk ke pekan Kuala Penyu ni, ini adalah pertama kali aku sampai. Kawan-kawan lain tak pasti. Last hari tu sampai Petronas ni sejak. So hari ini first time pergi daerah Kuala Penyu di bahagian pekannya. Oh ya, yang tempat kami menginap ni nama dia Jalawai Beach Resort. Resort pula, Jalawai Beach Cabin. Nanti aku share dia punya gambar-gambar di bawah. Welcome to Kuala Penyu. Orang cadang tadi mau makan di sini, di area-area pekan ni. Kami pergi cari makan dulu, lepas tu baru pergi tempat tinggal ataupun penginapan. Okey. Bulatan Priok, Kuala Penyu. Restoran nasi ayam, restoran nasi ayam Kuala Penyu, berhadapan dengan jawatan gantung pekan Kuala Penyu. So kami sekarang akan on the way ke tempat tinggal. Jadi tempat tinggal dari sini tidak jauh, dalam 6 km saja. Belum lah, semua sudah. Oke lah, jom lah guys. Berapa piring kau makan tadi? Pik, oke pik. Rekam ini. Rekam lah. Oke lah. Man, jalan man. Pelik lah Renault buat sini. Oh ya, untuk trip kali ini, owner tempat kami stay tu, aku sudah minta tolong sediakan tempat tinggal macam biasa. Lepas tu minta perap sayap ayam, sekalilah bayar upah dengan dia, sekali masakkan nasi, letak dalam termos ataupun bekas yang tahan panas, belah petang lah. Jadi boleh makan untuk malam. Jadi ayam pun minta perap dalam 20 kilo. 20 kilo
saya payam, tapi bukan pakai 20 kilo untuk malam ni, bukan. Pakai untuk 10 kilo untuk malam ni dan 10 kilo pula untuk malam besok kami di satu tempat lagi. Trip kami ni pelik. 4 malam 3 hari sebab kami jalan malam. Ada tempat, ada stadium Dewan Shah Bandar. Majlis Daerah Kuala Penyu. First time masuk Kuala Penyu. Guys, nanti sampai tempat tinggal ataupun dekat tempat tinggal aku sambung, okay? Cantik suasana kampung ini, rumah sebuah-sebuah. Sudah sampai di Jalaway Beach Cabin Kuala Penyu. Inilah dia tempatnya. Ngam-ngam di hadapan pantai. Rasanya kami ambil 3, 1, 2, 3 ni memang kami punya. Ha? Itu dululah. Okay guys, nanti aku settle check-in dulu. Nanti apa-apa aku sambung. Sebab aku yang book. Guys, pok bangun, pok makan, pok. Jai, 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 bangun makan, jai. Makan, makan. Guys, assalamualaikum dan selamat malam. Hari pertama kami di sini, si Awang dengan dia punya hammock. Ini adalah tempat kami bermalam. Ini ada 3 rumah sederet. Semua ada aircon, ada tanda sendiri. Cuma ini dipanggil studio cabin. Studio cabin ini kecil sikit berbanding paling ujung ini family cabin. Yang paling besar adalah family cabin yang pertama di ujung sana. Menu kami malam ni nasi tadi sudah minta masak. Bro, bro, bro. Ngantuk, bro. Masak dulu nasi di dalam, kita tambah baru kita apa? Beri makan dulu. Oke. Jangan lupa lain. Semua sudah settle. Panggillah semua. Jom. Panggillah semua. Jom. Depan ini adalah pantai. Ngam-ngam memang depan pantai. Di sini kawasan ini memang luas. Tapi setakat ini dia ada hanya 4 rumah untuk penginapan.
macam aku cakap tadi, di sebelah sana tu yang paling besar adalah family punya. Family yang paling besar sana boleh sampai 10 orang. Ini yang kedua, studio cabin. Sampai masa untuk makan malam. Besok kami akan jalan ke satu tempat lagi. Nanti kita sambung besok ataupun kalau ada yang menarik lah ni malam lagi. Eh, biasanya semua pun sudah penat. Habis makan begini memang kompom balik, kompom terus kondem tidur. Ayam ni memang sudah diperap di sini. Sama aku cakap tadi. Jai, cepatnya kau jai terus di sini, Jai. Cepatnya kau jai di sini. Tadi kau di sana? Bukan aku tuh. Bukan kau? Ya, aku baru tadi habis masak di sini. Baru sejak aku bangun kau tadi sudah kau di sini. Lapar kalian? Lima sih. Osman, pengantin baru Osman sedang satu makanan, menyatu makanan. Kasih banyak sih Din. Bayar ah sini kontak. Membaca Joko doa. Sudah. Anas. Start makan, start Jok. Siapa di dalam ah? Jadi mana? Dia pergi rumah sebelah tu. Jadi si orang mana? Ada kamu untuk kemauan kita sama Dok. Iya. Iya. Okay guys, siapa fokus sambung.